Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cik Guzu. Kita teruskan pembelajaran hari ini dengan bab 1 nombor nisbah. Standard kandungan 1.1 integer. Standard pembelajaran 1.1.3 mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Okey, sekarang kita lihat garis nombor mengufuk. Garis nombor mengufuk ini dalam keadaan melintang ataupun mendatar. Garis nombor ini dilabelkan dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3 dan 4. Di tengah-tengah garis nombor ini adalah sifar. Di sebelah kanan sifar ini adalah integer positif. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Bagaimana? Okey, kita lihat di sini. Sifar dengan 1, 1 lebih besar. 1 dengan 2, 2 lebih besar. 2 dengan 3, 3 lebih besar. Okey? Jadi, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Contoh, 4 lebih besar daripada 3. 3 lebih besar daripada 2 dan 2 lebih besar daripada 1. Okay, seterusnya kita lihat. Okey, di sebelah kiri sifar adalah integer negatif. Okey, integer positif berada di sebelah kanan sifar. Integer negatif berada di sebelah kiri sifar. Okey, semakin ke kiri, okey, ke kiri nilainya semakin. Yang tadi integer positif semakin ke kanan nilainya bertambah. Yang ini semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Okay, contohnya di sini ya. Negatif 4 lebih kecil daripada negatif 3. Negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Okey, ingat betul-betul. Okey, kanan sifar adalah integer positif. Kiri sifar adalah integer negatif. Okey, sekarang kita lihat ya, maksudnya. 2 di sini, okey. 2 bermaksud lebih 2 daripada sifar. Okey, bagaimana? Lihat. Daripada sifar ke 1, kemudian ke 2. Jadi 2 ini bermaksud lebih 2 daripada sifar. Okey. Di sebelah kiri ini contohnya negatif. Okay, negatif 4 bermaksud 4 kurang daripada sifar. Okay. 4 kurang daripada sifar. Sekarang kita lihat garis nombor menegak ataupun mencancang. Keadaan pasti bagi garis nombor menegak adalah dalam keadaan menegak ataupun mencancang. Kita lihat di sini. Ini adalah sifar. Okay, kita tandakan okay. Di bahagian atas sifar dan di bahagian bawah sifar. Bahagian atas sifar ini adalah integer positif. Okay, contohnya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah integer positif. Okey, semakin ke atas, okay, semakin naik ke atas ini nilainya semakin besar. Okey, contoh sini. 0, 2, 1, 2, 3 dan 5, 6, 7 seterusnya. Okey, di bahagian bawah sifar ini adalah dari sifar ke bawah ini adalah integer negatif. Okey. Semakin ke bawah, okey, semakin kecil nilainya. Contohnya di sini, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 1. Okey, ingat betul-betul atas pada sifar adalah integer positif, bawah daripada sifar adalah integer negatif. Okey, kita lihat di sini. Tandakan dengan warna merah ini adalah nombor 2. Dan ditandakan dengan warna biru adalah negatif 3. Okey, sifar berada di sini. Okey, 2 bermaksud lebih 2 daripada sifar. Okey, 1, 2. Manakala negatif 3 bermaksud kurang 3 daripada sifar. Okey, kurang 3. 1, 2, 3. Kalaulah contohnya negatif 5, maksudnya kurang 5 daripada sifar. Kalau negatif 100, maksudnya kurang 100 daripada sifar.
Okey, sekarang jom cuba. Ini merupakan contoh daripada buku teks. Ha? Lengkapkan garis nombor dengan nombor yang berikut. Nombor yang diberi adalah negatif 30, 6, negatif 6, negatif 36. Pada garis nombor ini telah dilabelkan dengan negatif 12. Kita dapat 4 kotak kosong. Jadi, kita mestilah pilih jawapan daripada senarai yang telah diberi. Okey. Seperti yang kita tahu, di bahagian kanan adalah integer positif, manakala di bahagian kiri adalah integer negatif. Jadi sekarang kita susun dahulu nombor-nombor yang telah diberi. Okey, nombornya adalah, nombor yang telah disusun adalah negatif 36, negatif 30, negatif 6 dan juga 6. Sekarang kita lihat negatif 36 adalah nilai yang paling kecil. Manakala 6 adalah integer positif yang paling besar dan ia perlu berada di sebelah paling kanan. Jadi kita sudah boleh isi jawapannya. Paling kecil adalah negatif 36 dan seterusnya negatif 30, negatif 6 dan yang paling besar adalah integer positif iaitu 6. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Semoga mendapat manfaat.